Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel Motovlog perjalanan dan acara. Oke, sahabat YouTube semua, untuk hari ini Bang Jul akan melintasi jalan alternatif dari Jalan Kutilang menuju ke Karanganyar, ya, Jalan Walet. Pas tembusnya ke Pasar Empat kisarnya, Jalan Pasar Empat. Kita cari jalan alternatif, teman-teman, ya. Kita berada di Jalan Kutilang, ya. Nah, ini teman-teman, jalan alternatif ke Jalan Walet ini Karanganyar, ya. Ini kita masuk dari rumah-rumah pondok ini, ya. Ini selamat datang di Tanah Raja Divisi 3, ya, Karanganyar. Ini adalah jalan alternatif mau menuju ke Jalan Walet Karanganyar, ya. Inilah sebelah kiri dan kanan ini rumah-rumah karyawan ini, ya, teman-teman, ya. Inilah kondisi perumahan perkebunan ini, teman-teman, ya. Masjid Al Ikhlas. Jadi inilah jalan alternatif atau jalan pintas mau ke Kampung Tempel dari jalan ini, ya, Jalan Kutilang. Kalau kita mau ke Kampung Tempel, ya, dari Jalan Merpati Gambar Baru, ya, bisa. Ini jalan alternatif biar cepat. Jadi kita dari ini, ya, dari masuknya dari Jalan Kutilang masuk ke ini, perumahan perkebunan ini, ya, teman-teman, ya. Kondisi jalannya seperti ini. Kalau untuk mobil tidak bisa dilalui karena kita melewati perlintasan kereta api Medan Tanjung Balai, ya, teman-teman, ya. Hanya kereta aja yang bisa lewat ini, ya. Ini dia rel kereta apinya. Jadi kalau mau ke Kampung Tempel Karanganyar ini, ya, Jalan Walet ini, ya, dari sini lebih dekat. Kalau untuk mobil nggak bisa dilewati ini kan tadi melewati perlintasan kereta api, nggak bisa lewat, hanya kendaraan roda dua aja yang bisa ini, ya. Ini dia Kampung Tempel, teman-temannya. Tempel ini rumahnya sudah rapat juga, banyak ini rumahnya, ya, teman-teman. Inilah suasana pagi hari di Kampung Tempel ini Karanganyar. Untuk jalan ini udah bisa dilalui mobil ini. Kiri kanan ini rumah masyarakat. Nah, ini baru jalannya udah dibetonin, cantik ini jalannya, bagus. Ini namanya Kampung Tempel. Ini ada masjidnya besar ini, kita lihat dulu masjidnya, ya. Ini Masjid Nurul Falah, Jalan Walet, lingkungan 4 Kelurahan Karanganyar ini, ya, teman-teman.
kita berada di Karanganyar ini, Jalan Walet ini, teman-teman Kampung Tempelnya. Ini ada Gang Martabe, toko obat drum ini. Ini sebelah kanan Jalan Manyar ya. Ini dia. Dia pintu masuk Jalan Walet. Tampak di depan ini, kalau ke kanan Jalan Rawang Pasar 4, ke kiri ini kita Jalan Merpati nih teman-teman ya. Jadi sekian dulu perjumpaan Bang Jul untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.